Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react masih di album Don't Fight the Feeling. Ini yang judulnya No Matter nih guys. Ini kenapa gue milih ini guys, karena teman-teman juga banyak yang request juga. Plus ini salah satu komposer yang gue suka banget, produser guys ya. Ini katanya sih Andreas Ober guys, gue gak yakin juga. Tapi teman-teman kayaknya ya gue percaya lah guys. Ini Andreas Ober, gue jujur gue penasaran. Dari tadi gue gelisah-gelisah, akhirnya gue react aja guys. Langsung aja sekalian hari ini guys, kita langsung react aja guys, EXO No Matter guys. Sebelumnya kita intro dulu guys. Ceplok. Ya guys, ini gue udah buka guys, bukan di channel resmi ya guys ya, tapi yang pasti ini yang lirik karena ya gue biar tahu siapa yang nyanyi guys ya. Oke guys, langsung aja tanpa basa-basi, EXO No Matter, ceplok. Oke, ini gue langsung ngingetin vibe-nya kayak lagu-lagu Jamie Ricoy guys ya. Lagu Jamie Ricoy ya, kalian tinggal googling aja tuh Jamie Ricoy. Vibe-nya tuh sedikit-sedikit funky-funky kayak, ada lagunya tuh yang kayak Cosmic Girl yang gitu-gitu guys. Nah ini No Matter nih kayak gini, ini model jenis lagunya guys. Ini jadi lebih ke western aja menurut gue sih guys. Lanjut lagi. Bass line nya ngeri ya. Oke, baik. Itu gila ya suara pianonya guys ya, keyboardnya sih tepatnya yang plong-plong sama bass line-nya itu gue suka banget, sedikit nge-grid gitu guys. Jadi kayak suaranya itu kayak gain-nya gede, jadi suaranya sedikit distorsi gitu, itu keren banget sih. Oke. Ini kayaknya gue harus pakai headphone nih guys. Bentar guys, gue pakai headphone bentar guys. Kita ulang dikit guys. Ini gue mendengar detail-detailnya aja guys, biar lebih gimana gitu, ulang dikit. Oke. Itu gila sih, ada pad di side chain gini, ini asik banget. Wah, oke, Sehun di sini ngetik 3 kali guys ya, biasa tengah kiri makanan. Hard pan hard light, right. Oke, ini chordnya rada ngeri sih guys. Menurut gue nih chordnya gue suka banget, progression chordnya di antara first langsung dihajar, langsung dar rame gitu guys ya. Bridge-nya malah di dropin gini. Oke. Oh nice. Oke, dia apa dimasukin situ dan dia tomnya pakai 808 di sini. Lagi guys. Itu pakai apa itu? Sorry guys ya, sorry. Ini ya biasa, sound engineer gue memperhatikan detail-detail nih, soalnya jadi gue sering pause ya, sorry banget guys. Tomnya denger ya? Gila, detailnya gila. Tomnya teng, tapi belakangnya ada yang wow. Kalian denger di sini, ini gila sih produksinya. Nih, denger guys, tomnya. Dong. Wow, masuknya di up lagi. Ini nih baru gue kemarin sempat ngulik-ngulik guys ya. Ada vokal ini nih kayaknya pakai namanya, efeknya tuh Alter Boy guys. Itu keluar dari sound toys. Itu formatnya dikurangin. Jadi suaranya ada suara low di situ guys. Jadi gue kemarin sempat sebut ada trans, ya sebenarnya bisa berbau transpose juga guys. Cuman dia hanya beberapa 0, berapa gitu. Jadi suaranya ada sedikit-sedikit nuansa yang kayak begini nih. Pasti kayak dengerin nih guys vokalnya. Tuh ada gitu tinggi gitu. Oh nice banget ini mixing. What? Oke. Okay. Ini gila, penggunaan delay-nya juga ini ngeri guys. Pas di masing-masing member sih. Delay-nya itu ada pre-delay di belakangnya, tapi makin lama tuh di sidechain ke-kick. Jadi suaranya kayak sedikit ke suction gitu. Hook gitu. Perhatiin di sini guys. Oh, nice. Itu nice banget pre-delay-nya. Ini nuansa 1/16 diambil sama tamborin juga sabi di sini guys. Di bagian di sini. Nice, lebar banget ini.
Gila ya detailingnya guys ya. Ini ngefek banget guys. Kalian perhatiin enggak pas setelah dia mau masuk ke verse 2 kayaknya ya. Ada wow wow di sini. Nice banget. Bow bow. Woo. Ini setiap 4 bar guys dikasih clap gitu ya, prak prak gitu, seru juga sih. Oh, Baekhyun. Gila suara Baekhyun di sini guys. Gulang lagi, sorry guys. Baekhyun gila di sini. Vibranya baris banget ya. Vibranya guys, gokil. Ini gila ya, bagian canyol tuh selalu gue semringa guys nih. Eh gila Baekhyun nih, karakternya bagus banget di sini. Oh itu statis guys, gue baru perhatiin di setiap verse itu ada pow pow pow, itu gila sih, maksudnya nggak kedengeran tapi impactnya gede banget di sini. Vokal 3 kali juga Sehun juga treatment juga gini ya, ya sama adlib di belakang ya guys ya. Gila tuh delaynya ngisi ruang kosong banget guys. Ini ada yang ada beberapa lagu kan guys, kalau misalkan nggak ada alat yang alat instrumen yang melodis atau nggak vokal yang nggak bermelodis, ini ngisi ruang kosong banget guys. Dia punya delay guys. Ketika vokalnya nggak ada, dia masuk delay itu, ada tail di situ, pre-delay 1/4, 1/8 dimasukin di situ. Ini gila sih. Lay, oke. Okay. Oh, tuh liat delaynya tuh guys, perhatiin. Asik di up-nya lagi masuknya. Ini pad-nya juga serem guys. Ini kayak space pad gitu loh. Jadi kayak wow gitu loh. Ngawang-ngawang di sini, ini bagus banget dia ngasih. Maksudnya di sini lebih tujuannya ngisi feel middle frequency sampai high frequency di sini guys. Yang semuanya di trigger ke kick guys. Sidechain compressor di sini. Gila gue nih, gue jujur guys ya, kalau gue ngeliat mixingan dari all EXO, lagu EXO SM lah tepatnya guys ya, ini mixingan vokalnya gila, gue suka banget dia in your face banget. Cuman tuh ada kayak karakter yang entah mikrofonnya, preampnya gue nggak tahu di sini. Pas Dio, wah manis banget deh, mixing vokalnya bagus banget guys, asli. Asik diisi tank 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 keyboard di sini guys. Ini kayak plug synth gitu di sini. Pam pam pam. Impact-nya kayak pizzicato, staccato gitu guys. Tank. Oke, musiknya sedikit di high cut guys di sini. Layaknya DJ lah guys ya. DJ kan sering banget tuh di high cut filter gitu guys. Ah, dibuka masuk pelan-pelan nih. Delaynya tuh guys, lihat nih ada gap lagi, dimasukin lagi delay lagi sih. Oh nice detailing. Oke, Baekhyun naik lagi, dibuka ya high-nya. Gila nyandu banget itu, Tome nyandu banget guys. Ini transisi menurut gue mahal banget guys. Maksudnya ada adlib juga yang mereka isi. Ini soundnya ngeri sih. Tau. Gokil. Ini gila, ini juga di ya mixing biasanya kan dari beberapa instrumen dimasukin ke subgroup gitu guys ya. Ini gue suka subgroup beatnya itu di kompresnya gue suka banget guys. Ini perhatiin beatnya guys. Attacknya tuh deg. Wow. Itu kayaknya antara Baekhyun atau Dio tuh yang berteriak tuh guys, itu tinggi banget ya. Oke. Okay. Yeah, Baekhyun tuh ya. Lee. Oke. Okay. Gila gue udah denger lagu 4 lagu berarti guys. No Matter, apa Just Usual ya.
Just As Usual ya, terus Don't Fight the Feeling sama Paradise. Ini lagunya, model lagunya tuh lama-lama dek klimaks di belakang ya guys. Modelnya semuanya begini guys. Dan semuanya happy chord mayor gimana gitu. Itu lihat sih. Wow. Ditutup dengan Dio lagi guys ya. Oh ini gak, ini kayak bukan lagu ini lah ya. Ini gue pause dulu guys. Wow guys, ini sorry guys ya, gue kayak Stevie Wonder sekarang. Gue pakai kacamata karena ya mata gue masih perbaikan juga guys. Sama ini guys, gue kalau misalkan denger lagunya guys, ini chordnya kan ngulang-ngulang doang sebenarnya guys ya. Cuman dibikin groovy banget, itu layaknya kayak Jimmy Quay. Kayak lagunya Just the Two of Us, chord-chordnya model yang kayak gitu guys, yang mayor 7. Cuman vokalnya extra tuh gila. Gue suka banget mixingannya di album-album ini guys. Gue suka ada kayak distorsi tipis yang di blend sama vokal rawnya guys. Itu mixingnya tuh ya, itu teknik mixing juga guys. Dapat colornya gue suka banget. Ini musiknya juga sedikit kayak berbau-bau pita gitu. Jadi kayak ada kayak suara kayak gitu. Ya kalian bisa googling lah semuanya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Ini gila sih Andreas Obert gak pernah mengecewakan dari masing-masing lagunya. By the way gue follow Spotify juga yang Andreas Obert yang playlist itu, kalian harus cek juga, itu lagunya gila-gila juga guys. Sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang banyak guys. Ceplak, plok.